Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa simak description di bawah video ini. Ada link-link analisis worker yang saya buat sebelum ini. Kalau suka dengan konten-konten di channel Extravaganza, jangan lupa subscribe channel ini. Okey, saya akan meneruskan analisis worker untuk All Star Gegar Vaganza musim yang ke-10, minggu yang ke-5. Okey, untuk kali ini saya nak buat analisis vokal untuk Siti Nurdiana menyanyikan lagu Ngajat Tampi. Ngajat Tampi ini adalah lagu Ngajat tu. Ngajat ini adalah tarian tradisional orang Iban. Saya Iban. Okey. So saya malam tadi dapat nombor berapa ya? Jap. Siti Nurdiana mendapat nombor 6 dengan markah 66.25%. 25% ya. Okey. So saya tak nak cakap lama-lama. Kita terus kepada analisis vokal ini, lagu Ngajat Tampi. Saya rasa malam tadi kelihatan Siti Nurdiana macam dapat satu spirit baru tau bila dia nyanyi lagu ni mungkin sebab dia happy dan nampak terselah dia punya aura dia malam tadi dan dia punya implementation nyanyian lagu tradisional ni sebab lagu ni dia bukan tradisional Melayu biasa, kita tahu lagu ini adalah lagu Nur Aniza Idris. Tone suara Nur Aniza Idris ni dia bukan halus, dia kuat, dia keras dan dia sangat agile bila dia mengalunkan lenggok-lenggok tradisional. Tampingalah tamping, adik tampingalah pading abang. Dekat situ. Macam Siti Nurdiana dia punya tone itu kind of soft nipis ya. Tapi bagus, saya suka. Sepanjang malam tadi saya tengok persembahan Ngajak Tampi daripada Siti Nurdiana, saya macam senyum je. Mood happy je. Tinggalah Tampi, ngarik Tampi ngalah padina bang. Esok hamba datang, tumpah mata. Esok hamba datang. Lagu ni sebenarnya susah. Sebab dia tempo dia cepat. Lepas tu dia banyak note-note yang melisma itu, pergerakan note-note yang perlu diimplementkan cepat. So dia tricky lah lagu ni. Kasih Tuhan. Lagu ni sebenarnya dia punya deep Borneo tu sangat terasa ya. Dia punya Borneo rasa sangat, dia punya feel Borneo tu. Dan saya rasa saya kuat terharu lah bila last kali saya dengar peserta GV yang nyanyikan lagu ni, GV 7 Ani Mayuni, tak silap saya yang nyanyikan lagu ni. Dia pun orang-orang yang nyanyikan lagu ni selalunya markah dia akan naik. Ani Mayuni ketika itu tak silap saya dia dapat nombor 4 ke nombor berapa, tak silap saya. Ani Mayuni pun dia nyanyi lagu Ngajak Tampi ni, markah dia naik. Ya ni sangat sedap, sangat ayu kedengaran dia. Pilih kedua, ngapa lama ditenung.
Tenung budi, tenung bu, tenung budi. Kat dekat tenung budi itu ya kata dia punya notasi itu melisma itu merapat. Sebab dia, sebab itu lagu ni sebenarnya susah. Dia dia punya tempo tu quite tricky. Dia, kat mana kita, kalau orang yang tak biasa dengan lenggok-lenggok lagu Melayu, dia tak biasa dengan lenggok-lenggok lagu tradisional, susah sebenarnya nyanyikan lagu ni. Dia dekat situ ada banyak note-note yang bergerak dan di dalam lagu ini, di dalam vowel-vowel yang hujung-hujung tu. Biasalah Datuk, apa Datuk pula, biasalah Nur Aizah Idris dia, kita tahu dia seorang penyanyi tradisional yang ada. Saya terharulah, saya terharu bila Siti Nurdiana nyanyikan lagu ni. Bukan tenang sebarang tenang. Kalau ikut dia punya line melodi asal, tenang. Dia apa nama ni? Dia lebih portamento. Tenang. Tenang. Itu dia glissando, dia naik, dia naik. Dia dekat situ dia ada dua apa nama ni, improvise dua cara Nur Aizah Idris nyanyikan lagu ni. Bukan tenang nah sebarang tenang. Itu satu. Bukan tenang nah sebarang tenang. Itu dua cara Nur Aizah Idris kalau nyanyikan lagu ni. Bukan walang nak bukan walang nak sebarang walang. Dia lagu ni bila dia dah rendah, dia rendah sangat. Macam tadi, bila dia dah tinggi, dia tinggi sangat. So kalau tidak cukup dia punya jam terbang, jam terbang dia punya skill dan latihan itu tidak cukup, dia memang susah nak nyanyikan lagu ni. Tapi bagi saya lumayan baguslah untuk beberapa hari punya kerja. Saya bagi kredit yang agak tinggi jugalah untuk Siti Nurdiana. Satu, kita saya tak pernah dengan Siti Nurdiana nyanyikan lagu-lagu macam ni. Dan keduanya, dalam masa beberapa hari dia boleh upskill dekat situ untuk dapatkan apa pun nyanyian yang macam ni, which is bagus lah bagi saya, lumayan bagus juga lah ya. Terpisah pergi, pisah nyalang burung kenyal, burung tengok burung kenyal. Kalau disebut burung kenyal, tak payah dia buat improvise, tak payah dia naikkan oktif tu. Nyalang burung, burung kenyal. Sebab dia bila dia pakai oktif burung kenyal, dekat situ dia macam dia notasi dia tu tidak berapa duduk. Nyalang burung. Notasi dia tidak ada. Burung kenyal, burung dia buat, dia buat burung kenyal dekat situ je. Di perahu rumah beting
Saya terus terbayang yang Ani Mayuni nyanyikan lagu ni di apa pun nama Gegar Bangsa musim yang ketujuh, yang masa siapa pun nama ni, yang masa Cliff Umar menang tu, yang masa Cliff Umar menang tu. Saya terus terbayang Ani Mayuni. Tapi masa Ani Mayuni nyanyikan lagu masa tu, nyanyi lagu ni, dia sinkronis dengan penari-penari kat belakang tu. Macam ni Siti Nurdiana, kalau dia dapat apa nama ni, kalau koreografi itu dia Siti Nurdiana dapat menari dengan penari itu, dia dekat situ mungkin dia akan menambahkan markah kreativiti. Kalau dari segi note-note lagu itu, note-note lagu ngajak tampil itu, adalah beberapa note yang kedengaran obvious kurang duduk. Tapi yang bagus di situ, saya nampak semangat Siti Nurdiana tu macam bangkit semula, dan dia dapat lagu ini, lagu yang susah, tapi dia dapat upkan dia, markup dia punya markah itu. Yeah? Lagu yang susah macam ni, dia dapat markup dia punya markah, which is benda ni bagus. Saya rasa untuk kedepannya Siti Nurdiana dia boleh lebih buat lebih bagus daripada ini. Tapi ini pun bagi saya lumayan bagus sudah. Ya, lumayan bagus. Kalau saya menilai untuk persembahan ni, saya boleh bagi dia kind of 68 markah. Yang lebih itu markah kreativiti lah ya. Okey, itu sajalah analisis fokus saya untuk Siti Nurdiana. Kalau suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe. InsyaAllah kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.